Di Stadium Darul Makmur Kuantan, tuan rumah Pahang kembali ke tangga kedua Liga selepas mudah menewaskan Melaka 2-0. Pada aksi itu, Pahang yang mendominasi perlawanan hampir mendapat gol pendahuluan, namun rembatan Kogiles Warren minit ke-4 sedikit tersasar. Minit ke-10, percubaan penyerang Melaka Nicholas Ryan Swirat hampir membolosi gawang Pahang, tetapi tindakan cemerlang pertahanan Tok Gajah menafikannya. Babak kedua, usaha keras Tok Gajah memburu jaringan berhasil menerusi pemain import Patrick Dos Santos Cruz minit ke-72. 8 minit kemudian, penyerang muda Melaka R. Gopinathan menjaringkan gol penyamaan. Bagaimanapun, gol tersebut tidak disahkan pengadil kerana offside. Masa tambahan, Muhammad Faisal Abdul Halim melengkapkan kemenangan 2-0 Tok Gajah sekaligus memastikan 3 mata milik tuan rumah.